dan sudah berada di pusat partai dan sekarang mungkin sedang bergegas menuju ke stasiun dua. Untuk itu kesehatan kita yang sudah ada, biar posisi yang ada kita tertipkan kembali. Dan bagi Bapak Ibu umat sekalian yang masih berada di rumah atau dalam perjalanan menuju ke tempat kegiatan ini, dipercepat untuk kita menunggu yang mulia. Kita juga sudah bisa mengambil posisi dengan segala persiapan kita, sehingga kita bisa melihat kondisi kita dengan.
mai bucata Buffalo Waffle Re? Da. Da, mi sure oto melang vai. Ina ke sama kasih yang titu matre titir kutete titrior kita trior kita trior jumbo sore hanya gol bisa ke tri halaman benar kecuali petugas ay ikut turun kembali titu matre ya kita pukul tadi ya gol kena Mangun nang curi keseret, di kuku terior tidak merta. Romo mau pergi lihat itu. Kota Palembang dulu. Besok ke sana pasti siap. Ngeri leh ri ri ngeri leh ri ri Las live tu kan ha eh kelihatan di sini ada klakson itu je. Mi dengar orang biar mai buka tempat lobi nak terdengar palangar kero. Paling paling lo lodor keter. Ah nanti. Amkau bisa apa maju mai dan berhenti otak di depan Romo punya rumus atau keterdeaksi belum maju dengan lo. Tini semeni. Ah di batas semeni. Atau jangan sampai orang plot pelu-pelu ini. Masuk ke sini baik. Dekat sini. Bisa aduk ya. Nah, tadi mana kalau malah benar benar. Ah, tahu pokoknya sih. Balik ya. Libe posisi nama gua. Libe ini itu. Ah, ada dua kan. Inbe ke Veoga. Jadi ke Veoga di sana kan coba. Oh, nah. Tapi dari kene. Ah, ada pala mani. Thank you.
si peta. Tapa nanar ah nanar beli nak tak? Ah nanar motor. Tapa udang nan panas ni terbena. Motor pun udang nan. Kan mas nanti benar ya, itu baru. Alun moto. Lurus lalu belok di yang aspal itu dapat blok yang di aspal. Udah ada dorong motor dah kan keluar maju maju ada dua kudet kerja now. Bapak usul bersama rombongan sudah tiba, mari kita siapkan diri. Siapkan diri. Petugas keamanan bisa arahkan kendaraan-kendaraan setelah rombongan turun dari kendaraan. Kendaraan disiarkan untuk mengatur sisi di lapangan poli. Yang mulia Bapak Uskup sudah berada di hadapan kita. Mari kita siapkan diri untuk menyambut kehadiran Yang mulia Bapak Uskup bersama rombongan Bapak yang berikan. Yang mulia Bapak Uskup,
Pertama berarti Bapak Roma Dekan Lembaga, salam selamat datang. Kerinduan kami umat para putra akhirnya terwujud karena rahmat Tuhan melalui yang mulia Bapak Uskup. Mari sebagai orang lama boleh tentu kita bisa lepaskan diri dari tradisi tradisi kita. Monsinyur juga orang lama boleh. Jadi terwujud Monsinyur berkeberatan untuk saya menerima ini. Oleh karena itu mari kita siapkan ini untuk mengikuti acara seremonial penerimaan yang mulia Bapak Uskup bersama Bapak Dekan dan Sekretaris Uskupan pada Bapak Vincent silakan. Yang mulia Bapak Uskup bersama rombongan, kita akan lakukan seremonial penerimaan untuk kesempatan ini satang adat oleh dua adat pada Bapak di sini. Sama Tuan Uskup Frans Kepungung Nana Eke Naike Tuan Nana Sureke Ida Temadat Penalanae Monsolana Tumbeko Ala Pesnae Bumara Atakona Durbaza Bum Gratin Upa Buat Pahal Ribrat Atas Rani Keturi Lomene
Nyalian. Dilakukan pengalaman pertama di wilayah tersebut. Silakan. Tepuk tangan. Mari kita tepuk tangan. Namah Nata Tauri Sena.
masuk ke kampung halaman kami. Hai Atabual Bawal, hai para gembala, Yang Mulia Bapak Uskup bersama para imam, suster. Selamat datang di kampung Puor Meluiti, Stasi Santo Petrus, Puor. Dalam perjalanan yang sangat sulit menuju kampung ini, menuju stasi ini, Yang Mulia Bapak Uskup tentu berjalan dalam bimbingan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kerinduan kami sudah terobati. Bapak Uskup hadir membawa waisela, membawa berkat bagi kami domba-dombamu. Dan inilah domba-domba Sang Gembala Yang Mulia Bapak Uskup Alaran Tuka sudah tiba di tengah-tengah kita. Mari kita berikan aplaus yang meriah untuk Sang Gembala kita. Inilah Sekar Sekami Paroki Boto yang terdiri dari stasi-stasi. Bisa lanjut. Tentu selanjutnya
tempat duduk yang masih kosong, dan bisa kalau dalam ruang gereja ini masih ada tempat, kita semua berada dalam gereja. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih. Pada hari ini kita semua kembali berkumpul bersama di rumah Tuhan ini untuk mensyukuri ini. Allah hadir dan menyapa kita sebagai murid dan hamba-Nya untuk senantiasa bersemangat dalam karya pewartaan kita, yakni menyebarluaskan kerajaan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus bersamamu. Yang mulia Bapak Uskup, Romo Deken, Romo Sekjen, para Romo Bapak Ibu, Saudara-saudari, para suster umat beriman, seluruh umat paroki Santo Yosef Boto yang terkasih. Pada sore hari ini kita semua bergembira atas kunjungan yang mulia Bapak Uskup Larantuka di paroki kita ini. Kita semua mengucapkan selamat datang untuk yang mulia Bapak Uskup
Romo Deken dan juga Romo Sekjen. Semoga kasih Allah boleh menetes di paroki kami di tempat ini demi perkembangan iman dan umat di hari-hari yang akan datang. Pada ibadat penerimaan ini juga kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk segala berkat, rahmat dan cintanya yang telah Ia anugerahkan kepada kita sekalian, juga persaudaraan, kebersamaan yang boleh kita bangun sebagai satu komunitas umat beriman Paroki Santo Yosef Boto ini. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita di awal ibadat ini mengakui segala salah dan dosa-dosa kita agar perayaan syukur kita ini berkenan di hadirat Allah. Saya mengaku saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau menyertai kami setiap hari dan berkenan hadir menyapa dan melawati kami. Kami mohon bantulah kami agar dapat membuka hati terhadap bisikan Roh Kudus-Mu, agar tetap bersemangat menjalankan tugas perutusan kami sebagai murid-murid-Mu di tengah keluarga dan masyarakat. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Yang juga diberinya nama Petrus dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Demikianlah sabda Tuhan.
Selamat sore semua. Yang terkasih, Bapak Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak sekalian, syukur kepada Tuhan atas perjumpaan. Boleh berjumpa dengan Ibu Bapak, saudara-saudari, dan anak-anak sekalian. Kita bersyukur atas cinta dan kebaikan Allah yang boleh kita alami di dalam hidup kita setiap saat, setiap waktu, setiap hari. Saya berterima kasih atas penjemputan, atas penerimaan, baik secara adat juga penerimaan dengan keterbukaan hati Ibu Bapak, saudara-saudari, dan anak-anak sekalian yang penuh gembira menerima kedatangan uskupmu di paroki, secara khusus di stasi ini. Kalau dulu Yesus memilih 12 orang menjadi rasul, dewasa ini Yesus juga memilih, memanggil semua kita menjadi muridnya, menjadi rasulnya. Dia mengutus kita untuk mewartakan kasih, kebaikan Allah di dalam hidup, menjadi rasulnya. Pertama-tama tentu kita mesti menjadi rasul Tuhan yang setia di dalam kehidupan di keluarga-keluarga kita masing-masing. Jadilah rasul Tuhan di dalam keluarga, baik bapa, mama, anak-anak, semua adalah murid Yesus. Semua adalah rasul-rasul pada zaman ini untuk menjadi pewarta kabar baik, mulai dari rumah masing kepada sesama. Jadilah rasul Tuhan juga di tengah masyarakat, di desa kita, di dalam masyarakat kita. Kita hadir sebagai murid-murid Tuhan, rasul-rasulnya pada zaman ini, untuk memberi kesaksian hidup iman kita, memberi kesaksian tentang cinta kasih, kebaikan-kebaikan yang boleh kita lakukan untuk kepentingan masyarakat banyak. Dalam kunjungan ini, kita akan ada perjumpaan, percakapan untuk melihat hidup kita di paroki, apa saja pengalaman-pengalaman hidup di paroki ini, apa saja kesulitan-kesulitan dan tantangan-tantangan yang kita hadapi, dan tentu kita serahkan semuanya kepada Yesus, gembala baik kita, yang selalu memimpin, menggembalakan kita, kawanan dombanya. Kita memohon semoga dalam perjumpaan pada saat ini, sore hari ini dan besok dalam perayaan Krisma, berkat Allah boleh berlimpah turun ke atas kita sekalian. Kita memohon semoga seluruh hidup kita dan kehadiran kita di dalam gereja, di paroki, stasi, dan KBG, juga di keluarga masing-masing, dan juga di tengah masyarakat, benar-benar menjadi murid Tuhan yang setia.
benar-benar menjadi Rasul Yesus yang baik, yang tekun, menjalankan, melaksanakan tugas pewartaan dan pelayanan sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada masing-masing kita yang sudah kita terima pada saat pembaptisan dan juga pada saat kita menerima peneguhan, pengukuhan lewat sakramen krisma dan juga sakramen-sakramen yang lain. Kita berdoa, semoga Tuhan selalu melindungi, membimbing kita dalam perjalanan ini, sehingga boleh menghadapi banyak tantangan, apapun kesetiaan kita, kepercayaan kita bahwa Allah setia menyertai adalah menjadi kekuatan kita. Mari kita syukuri dan kita akan memohon Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya secara berlimpah kepada kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita semua berdiri dan dengan rendah hati kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Allah Bapa di surga. Bagi para pemimpin gereja, ya Allah, berkatilah para pemimpin gereja-Mu agar mereka dapat menjalankan tugas panggilannya sebagai pelayan yang rendah hati dan setia. Marilah kita mohon. Doakanlah kami. Bagi keluarga-keluarga Katolik di paroki ini, ya Bapa, semoga keluarga-keluarga Katolik mendasarkan hidup mereka pada iman yang benar dan mendidik anak-anak mereka dengan teladan hidupnya yang saleh. Marilah kita mohon. Bagi orang-orang yang sedang menderita, ya Bapa, semoga Engkau meringankan penderitaan orang-orang yang sedang menderita, agar pulih dan dibebaskan dari penderitaannya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami semangat pelayanan, hingga kami dapat menjadi saluran berkat-Mu kepada saudara-saudari kami, terutama mereka yang miskin dan menderita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa dalam surga, inilah doa permohonan yang kami sampaikan kepada-Mu. Sudilah Engkau mengabulkannya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepada-Mu atas karunia cinta-Mu yang telah kami terima daripada-Mu. Dalam ibadat ini, kami mohon, jadikanlah kami pewarta cinta dalam hidup dan karya kami masing-masing, agar semakin banyak orang mengenal sabda putra-Mu yang menyelamatkan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita menerima berkat dari Yang Mulia Bapak Uskup, saya menyampaikan setelah ibadat ini kita langsungkan dengan pertemuan bersama Yang Mulia Bapak Uskup. Karena itu seluruh umat yang hadir dalam perayaan ini, kita semua tetap di tempat, kita akan bertemu bersama dengan Yang Mulia Bapak Uskup. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah dengan rendah hati kita memohon berkat Tuhan melalui tangan Yang Mulia Bapak Uskup. Pertolongan kita pada nama Tuhan. Ya.
Tuhan bersamamu dan bersama roh. Semoga ibu bapa, saudara-saudari dan anak-anak sekalian selalu dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku terkasih, dengan ini ibadat kita sudah selesai.